Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abim, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita lanjutkan tutorial tentang Action Script 3. Dan sekarang saya sudah mempunyai contoh semacam ini. Jika saya klik Control Test Movie, saya akan mempunyai tombol semacam ini. Dan saya akan keluarkan di sini supaya kita tahu yang terjadi. Saat tombol diklik, maka akan muncul semacam ini, trace, dan otomatis tombol ini sudah berfungsi. Lalu, bagaimana kita membuat fungsi di sebuah tombol saat diklik di Action Script 3? Oke, kita mulai saja. Saya membuat project baru. Action Script 3. Oke, dan di sini saya membuat kotak. Dan saya seleksi kotak, klik dua kali, klik kanan, dan convert to symbol. Atau klik dua kali, dan convert to symbol. Atau F8. Oke, dan silakan memberikan nama tombol. Dan saya menggunakan movie clip. Saya klik OK. Lalu, saya klik dua kali. Dan di sini saya akan memberikan satu lagi tag. Oke, seperti itu. Dan di tag saya memberikan tag. Lalu klik dan drag. Seperti ini. Dan di sini saya mau mengganti warnanya. Dan saya tuliskan mungkin saya sudah mempunyai tag dan kotak, lalu saya letakkan di tengah-tengah. Oke, silakan kembali ke scene 1. Jika Anda perhatikan, jika saya klik dua kali, maka dia akan berada di movie clip tombol, dan Anda harus kembali ke scene 1. Di sini, saya sudah mempunyai movie clip, dan yang paling penting kita lakukan adalah memberikan nama pada tombol yang sudah kita buat. Dan pemberian nama di Flash itu di instant name. Silakan masuk di properties, jika tidak ada silakan pergi ke window properties. Dan di instant name silakan memberikan nama sesukanya. Dalam hal ini saya memberikan tombol 1. Oke, seperti itu. Dan kita sudah siap memerintah tombol ini dengan action script. Oke, saya membuat layer baru. Dan saya namakan AS3. Artinya action script 3. Selanjutnya saya seleksi frame 1 pada AS3. Dan untuk tidak merubah layer 1, silakan kunci supaya tidak merubah. Dan action script tidak perlu ada perubahan. Dan saya kunci sekalian. Dan di sini, silakan diseleksi frame 1 lalu menuju ke window action. Maka Anda akan diberikan tampilan semacam ini. Dan yang pertama dilakukan adalah memberikan add listener pada tombol yang dimaksudkan. Dan saya tinggal mengetikkan tombol 1.addListener. Listener. Perhatikan bahwa huruf yang saya ketikkan berwarna biru. Dan di sini adalah fungsi dari Flash. Dan ini harus benar cara penulisannya. Jika saya kurangkan, dia akan menjadi hitam. Dan ini akan salah. Oke, seperti itu. Dan harus seperti itu. Lalu kurung buka, kurung tutup. Titik koma. Add event listener. Dan di sini saya memberikan mouse event harus biru juga. Oke, seperti itu. Dan dot. Dan di mouse event kita mempunyai banyak fungsi. Ada double click, ada mouse down, mouse move, mouse out, dan banyak lagi di sini. Anda bisa menggunakan klik juga di sini. Lalu
silakan memberikan koma, dan saya membutuhkan nama fungsi yang difungsikan setelah tombol diklik. Intinya seperti itu. Dan di sini saya menamakan mungkin fungsi 1. Saya memberikan fungsi 1. Apa artinya ini? Saya membuat tombol ini siap-siap jika sewaktu-waktu dia diklik, maka fungsi 1 akan beraksi. Intinya seperti itu. Dan di bawahnya saya memberikan fungsi dan saya namakan fungsi 1 karena saya sudah membuat fungsi 1 di sini. Oke, saya menuliskan function. Lalu fungsi 1 dan kurung buka kurung tutup lalu tanda semacam ini. Dan di dalam fungsi saya memberikan eventku. Apa yang harus dilakukan? Mungkin fungsiku. Fungsiku titik 2. Maka di sini sudah banyak tampilan. Dan di sini saya hanya membutuhkan mouse event. Anda menuju ke bawah dan di sini ada mouse event. Saya menggunakan fungsiku dan mouse event. Lalu di setelah kurung tutup, saya memberikan titik 2, void. Oke, semacam itu. Dan selanjutnya, saya menggunakan fungsi trace untuk menampilkan. Dan saya cek dulu. Trace. Saya tuliskan semacam ini. Dan Anda cukup memberikan fungsi dan memberikan listener di tombol. Dan jika sekarang saya menuju ke control test movie, saya sudah mempunyai tombol. Dan jika tombol saya klik, maka akan muncul tulisan seperti ini. Dan dengan munculnya tulisan di output, berarti fungsi tombol sudah jalan. Dan kita lanjutkan ke pembuatan tombol di versi-versi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.